Qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan mahasiswa. Musuh kalian adalah setan, dan sesungguhnya kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ibu-ibu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ini ya, masa ada orang lagi ceramah ini? Masa ada dalam masjid pula? Ada setan, Pak? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Oh, ibu-ibu, oi. Umur sudah mau 60 siaran langsung juga di Facebook. Simpan dulu HP ya. Selama Bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Pasti itu. Pasti Bapak lihat monitor, bukan saya yang Bapak perhatikan. Ya, simpan dulu HP-nya. Dan minta tolong kalau bisa jangan siaran langsung. Ya? Rekam, nanti kalau Bapak mau lihat rekamannya, lihat di channel saya. Yang pegang HP-nya selama saya menonton ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Itulah perempuan, takut sekali suaminya kawin lagi. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Saya mendengar, ayo mana yang lebih kencang suaranya, ibu-ibu di sini dan bapak-bapak. Ayo kita selawat bareng-bareng ya. Bisa? Bisa? Nah, bapak-bapaknya dulu diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ibu-ibu jangan mau kalah ya. Bapak diam semua, ibu-ibu. Yuk. Salatullah salamullah. Salat salamullah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Pak, itu tadi bukan keras. Itulah namanya syahdu. Syahdu, enggak kencang itu, namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Tanya ibu-ibu, kalau kau di selpon suaminya orang, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja dong pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak kelapak-kelapak? Coba kalau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi, kenapa kau tanya? Berhenti tidak telepon kau. Ini, waalaikumsalam. Caleda. Ada juga orang Bugis di sini. Ini orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah, selalu banyak orang Bugis. Luar biasa. Saya pergi Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya pergi Koleno, banyak orang Bugis. Saya pergi Tanjung Batu, banyak orang Bugis. Saya pergi sudut Kalimantan Timur, namanya Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura, malah ditulis Bugis Street. Jalan Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Banyak orang Bugis.
Ibu-ibu diam, kita dengar lagi nih bapak-bapak nih. Bapak-bapak ya, ayo pak. Yang merasa dirinya jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan laki-laki, ayo, ayo, ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tema kita keluarga yang dirindukan oleh surga. Ya. Keluarga itu terdiri dari 3 unsur. Minimal 2, umumnya 3. Apa itu? 1 suami, 2 istri, 3 anak. Ini satu keluarga. Ya. Nah, untuk dirindukan oleh surga, maka ketiga unsur ini harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Surga dunia maupun surga akhirat. Adakah surga dunia? Ada. Ada surga akhirat? Ada. Kewajiban kita percaya rukun iman, percaya kepada akhirat. Salah satu rukun iman yang 6 itu percaya kepada akhirat. Kalau orang tidak percaya kepada akhirat, maka dia akan melakukan apa saja semau-maunya. Nah, mari kita lihat. Untuk membentuk keluarga yang harmoni, yang dirindukan oleh surga, pertama, hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih istri. Waspada milih suami. Bagaimana cara memilih istri? Bagaimana pedoman agama memilih suami? Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan kalau dia perempuan. Nikahilah seorang lelaki kalau dia lelaki. Untuk apa? 4 hal. Jadi kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 pertimbangan. Kalau dia perempuan, terima laki-laki karena 4 hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, nikahilah dia dengan melihat 1 kecantikannya. Penting milih perempuan cantik. Penting milih laki-laki gagah. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur kita, dia lagi di depan kita. Mau sarapan, ada lagi dia. Berarti kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Iya toh? Maka penting cari perempuan cantik. Tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucukmu. Kenapa? Dikira mau digigit. Apalagi zaman sekarang, jangan percaya cantik. Kenapa? Cantik bisa ditipu-tipu. Putih betul fotonya. Mulus. Ternyata kamera 360. Cantik. Tapi tipu-tipu. Hitam aslinya. Ketemu aslinya. Putih di fotonya. Ketemu aslinya hitam. Mukanya putih betul. Hitam lehernya hitam. Jangan percaya. Bisa ditipu. Coba lihat sekarang. Usia 70 tahun bisa dikasih muda nampaknya seperti 50 tahun. Maka cantik penting, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia menjadi istrimu karena keturunannya. Penting melihat keturunan, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Belajar dari kisahnya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya menjadi nabi. Lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Maka tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi beriman. Ada pula bapaknya yang nabi, justru anaknya berkhianat. Yang kedua,
pilihlah dia menjadi pasanganmu karena kekayaannya. Penting mencari orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Kekayaan juga ada batasnya. Dia kaya bapaknya, tapi anaknya 13. Bagi warisan, habis. Menjadilah lelaki yang tidak menggantungkan harta dan kebutuhan rumah tangganya sama mertua. Ketika Anda terlalu menggantungkan kehidupan ekonomi dalam rumah tanggamu kepada mertua, maka kalian tidak akan independen. Kalian tidak akan bebas dan kalian akan selalu hidup di telunjuk jari mertuamu. Kau merdeka. Dan yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena apa? Karena agamanya. Lalu mahasiswa saya bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, lalu ditegaskan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat keempat-empatnya. Untuk mendapat, dialah keturunan baik-baik, dia cantik, dia orang kaya, kemudian bagus agamanya. Kumpul empat-empatnya ini, 1000 perempuan belum tentu ada satu. Ada yang cantik mukanya, akhlaknya kesurupan. Ada lagi anak orang kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi. Untuk mendapat sempurna empat sangat sulit. Kalau ada di Bengkalis ini, di komplek Duri ini, kalau ada ibu, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Jatah kita kan 4 giga bos. Sayang-sayang kita dikasih 4 giga, kok cuma pakai 1 kuota weh. Sayang pak, mubasir 3 giga. Iya kan, 1 giga kabur gambar. Hilang-hilang sinyal. Tiba-tiba haid, hilang lagi sinyalnya. Ya itu dulu ya, agamanya baik-baik. Utamakan agama. Hei adik-adik cewek, kalian kalau sudah ada yang melamar, kau lihat dia rajin berjamaah, tutur katanya sopan, ya sudahlah, meskipun dia kerjanya belum jelas, tapi kalau sholatnya sudah jelas, kau terima itu. Jangan kau terlalu sombong. Mentang-mentang kau sudah kerja, mentang-mentang kau sudah baik pendapatanmu, ada yang datang melamarmu penghafal Quran, apa kau bilang? Berani betul lamar saya. Apa modalmu? Ya modalnya hafalan Quran. Orang yang hafal Quran itu Quran berjalan. Kau tolak, Allah tutup pintu jodohmu. Akhirnya kau jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Bapak-bapak, nih bapak-bapak yang punya anak gadis, jika kalian menemukan lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, kau terlalu takabur dan sombong kalau kau menolak orang-orang yang baik agamanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya, berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang membalik, langsung dia bilang, iya, betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit, rasanya mau mati. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Kalau mau keluarga bahagia yang dirindukan oleh surga, mulailah dari memilih pasangan. Keturunan baik-baik juga harus kita lihatnya, tapi tidak boleh menjadi prioritas dan menjadi ukuran yang mutlak. Tapi yang kata Nabi,
utamakan agamanya. Kalau agamanya baik, meskipun mukanya tidak cantik, tapi akhlaknya yang baik, maka memperbaiki rasa wajah dia. Ya, yang paling sial, jelek, keturunan pencopet, akhlaknya hancur, miskin, tak tahu pula ngaji. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu jodoh kita. Pak, ya, kalau ada yang senang anak gadisnya, Pak, tanya agamanya baik atau tidak. Gimana cara melihatnya? Gampang. Gimana caranya? Ada anak kita yang senang, panggillah dia jam 5. Nah, kau datanglah jam 5 sore ya. Ya om, datanglah di jam 5. Cerita. Masuk maghrib, suruhlah asan. Kau asan nak, sudah masuk maghrib. Mulai pucat itu. Sudah asan, suruh imam sholat. Nah, sekalian ke imam sholat maghrib. Sebentar lagi kau akan menjadi imam bagi anak saya. Saya kau mendengar. Gimana kau imam? Kalau dia sudah jadi imam, baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu surah pendek, langsung dia ambil pilihan paling tepat. Kul huwallahu ahad. Sudah perlu mencurigakan itu, Pak. Sayang, seribu sayang. Manusia akhir zaman sekarang, kalau ada yang lamar anaknya, langsung dia tanya, di mana kerja? Ada mobilnya enggak? Sudah ada rumahnya? Tidak salah. Tapi semua yang Bapak tanyakan itu tidak ada gunanya ketika agamanya tidak beres. Saya ini hampir tiap hari orang curhat. Berapa banyak perempuan yang disengsarakan. Kenapa? Karena suaminya kaya, cakep. Kaya, cakep inilah yang kadangkala kurang ngajar. Kenapa? Karena dia pikir, saya kaya, banyak duit, siapapun saya mau, pasti dia mau sama saya. Karena dia anggap gampang. Maka, hei, bapak-bapak yang punya istri, yang punya suami, lalu punya anak, ada yang lamar anakmu, maka lihat agamanya. Agamanya dulu. Semoga dengan pertimbangan agama, ketika usia senja, anak-anakmu nanti insya Allah mengurusmu ketika kalian sudah tua. Tapi kalau agamanya tidak baik, meskipun penghasilnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah, kau datang ke rumahnya, dia lebih sayang sama potnya daripada kalian mertuanya. Pecah potnya marah. Apa itu bapakmu? Sudah pensiun, bikin jengkel saja kerjanya. Apa? Apa enaknya sudah gitu, Pak? Lebih hormat sama apa nama karpetnya yang harga puluhan juta hanya karena kalian di situ tiba-tiba jatuh gigi palsumu. Marahlah dia. Nah, itu kalau dia terlalu kaya tapi tidak baik agamanya, lebih dihargai harta yang ada di rumahnya daripada kehadiran mertua dan orang tuanya. Tapi agamanya. Ya. Nah, itu dulu cara memilihnya. Pegang ini. Adik-adik yang belum menikah, nah itu pegang itu empat. Lihat agamanya, utamakan itu. Bagaimana kami yang sudah punya istri, Ustaz? Bapak boleh evaluasi ulang. Ya? Kalau berani. Ibu-ibu, mau masuk surga, Ibu? Mau, Ibu? Bukan cuma mau surga, dirindukan oleh surga, Ibu. Mulai cemas, Ibu-ibu. Ya. Gimana caranya, Bu? Suruh suami kawin lagi. Oh, langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas, tidak perlu ku tahajud tiap malam. Tapi sakit hati sih, Ustaz. Berat, Ustaz. Memang Ibu sakit hati, sebab hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin. Ya, berikutnya suami harus tahu tanggung jawab kepada istri. Istri harus tahu tanggung jawab kepada suami. Anak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua, orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anak. Mari, sudah nikah. So, pertama kewajiban istri. Nah, ibu-ibu mau menjadi istri yang soleha? Mau, Ibu?
Kenapa cuma 17? Mau ibu? Nah, ibu kalau mau, ini laksanakan tugas-tugas istri yang soleha. Istri yang soleha itu selalu saya rumuskan menjadi satu kata. Istri yang soleha. Satu kata. Apa itu? Rena. Apa itu Rena Ustaz? Singkatan dari R. E. N. A. H. Rena. Apa itu Rena Ustaz? Satu ramah. Maka istri yang soleha bertutur kata yang sopan santun kepada suaminya. Bicaranya santun, ngomongnya sopan, maka itulah istri yang baik. Ibu, ketahuilah, tidak ada suami yang senang ketika dikasari sama istrinya. Meskipun istrinya lebih banyak penghasilannya, meskipun istrinya lebih tinggi pendidikannya, meskipun istrinya lebih tinggi status sosialnya, tapi suami merasa, saya lakimu, saya suamimu, saya kepala rumah tanggamu, tolong hormati saya. Makanya kadangkala kalau laki-laki sudah marah, dia kadangkala bilang, saya tahu uangmu banyak, saya tahu kau orang tua mau orang kaya, saya tahu gajiku tidak seberapa, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Itu laki-laki. Maka ibu, kalau kamu dapat kasih sayang suamimu, tolong hormati. Salah satu cara menghormatinya, jangan kau bicara kasar sama suamimu. Alangkah bahagianya seorang suami, datang istrinya, datang suaminya cari nafkah, disambut dengan kalimat dan sopan santun. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Bagaimana kabarmu bang selama hari ini? Capek deh, meskipun engkau capek, aku akan membuatmu bahagia di dalam. Silahkan masuk bang. Oh. Ini tidak, kita baru pulang muka cemberut. Baru datang suaminya langsung ditunjuk. Dari mana kau terlambat lagi ini? Tadi saya telpon kau tidak apa. Dari mana kau? Dari mana kita tidak cepat mati? Ya, Bu. Maka ketika kita mendapat istri yang sopan berbicara, itulah surganya dunia. Bapak senang enggak perempuan yang kasar? Mana ada mau, Pak? Kan kita senang yang lembut-lembut bicara. Kita pas pulang tunduk-tunduk capek. Waduh, capek betul. Hari ini keras sekali perjuangan di kantor. Maka istrinya membahagiakannya. Sabar, Bang. Memang begitulah cari nafkah. Mudah-mudahan capek itu akan menjadi pemberat timbanganmu di akhirat kelak. Meskipun kerjamu berat, tapi saya tetap meringankan segala kewajibanmu di dunia ini. Enak perasaan kita, Pak. Baru kita datang, capek di pasar rugi, di jalan macet, panas lagi. Baru kita datang, dia bilang, memang kau bego. Dagang kau rugi, bawa mobil tabrakan. Enggak ada bego. Hancur kita punya harga diri. Dibego-bego sama istri. Iya, kalau dia cantik, ini gendut. Ya. R, ramah. Yang kedua, RE, apa itu? Elok. Istri yang soleha, maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Ayo, bayangkanlah istrimu masing-masing. Cantik dah kalau kau di rumah. Oh, saya lihat perempuan akhir zaman sekarang. Kalau dia mau pi pengantin, cantik memang, Pak. Woi, harumnya itu. Masih kita 2 meter sudah tercium. Walisnya di racing. Itu. Saya lihat itu di Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu, Pak. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya kebiru-biruan, palsu. Matanya biru, palsu. Giginya rapi, palsu. Pantatnya gabus.
cantik memang. Kalau mau pergi pengantin, masya Allah, cantik betul, harum, klimis. Tapi kalau mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Kan kita ini membayangkan di kantor capek, berpikir kita di jalan macet, kita berharap mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik, perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang. Sampai di rumah dilihat istri di depan rumah pakai daster, kelihatan tali BH, dikasih tahu baru turun kita dari mobil, istri saya kok kayak gini. Iya tuh, ditegur, kelihatan itu tali BH-mu, dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya pun, yang penting rasanya, bos. Ayo ibu, terpraktek sebentar. Mau tidur, kau seksi sebentar. Kalau perlu pakai baju renang. Jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar, dia sudah cita-cita besok kalau datang suami saya, saya akan penampilan lain dari yang lain. Dia pakai pantopel, pakai rok mini-mini, baju sempit, dia kuncir tiga rambutnya. Satu di pas mau datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Ya, tapi wanita yang dandan untuk menyenangkan hati suaminya itu ibadah. Bahkan wanita soleha itu kata Nabi, mereka yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Tapi sayang perempuan kita sekarang, Pak, terbalik. Dia mau tidur seadanya. Begitu dia mau keluar rumah, mau menyenangkan hati suaminya orang. Berdandan, pakai baju baru. Siapa yang cicilkan baju ini, Bu? Hah? Hei! Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang cicilkan baju di rumah? Ini wanita akhir zaman. Mau menyenangkan hati orang ketika mau pesta, mau pergi arisan dia cantik, mau pergi keluar cantik, tapi giliran mau tidur sama suaminya, pakaian seadanya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Pakailah. Pakai parfum ketika mau tidur. Pakai sikat gigi. Nggak ada parfum. Kau cari itu pengharum ruangan. R-E-N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak makasakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang, mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya. Nak, sini kau nak. Itu calon suamimu. Anak saya, dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah. Nih begini caranya. Ini yang kau bikinkan. Ini maksakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu, itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang. Itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masaklah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, bang, jangan masakan di luar. Saya masak spesial hari ini buat abangku sayang. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp. Bang, jangan makan di luar ya bang. Hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini. Tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki bu, kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat semua temannya di kantor. Hei, lihat istriku. Istri yang soleha. Iya kan pak? Iya.
Tapi apa bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling di WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur bang. Sebaik kalau telur, ini pembalut disuruh kita beli pak. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Hey, bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang. Mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan istri. Nah, itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berbahagia, berpahala ketika bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh, tiba-tiba istri kita hijrah, bertobat, lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustaz Dasat. Wah, salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Kemudian dia pergi lama masak. Dia naik gojeklah pergi pasar. Ya, satu jam dia keliling. Dia keliling itu pasar untuk mencari yang paling murah. Perempuan kan begitu, pak. Hobinya nawar. Beda 5.000, dia keliling pasar itu. Sudah, sampailah di rumahnya. Panaslah dia masak. Dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya, senanglah dia. Wah, masakan spesial ini. Begitu dicoba suaminya. Langsung dilestri. Kenapa bang? Enak betul. Barusan saya dapat masakan seperti ini. Nyaman. Ah, bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak akan menghancurkan perasaannya istri ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok. Beleng-beleng lu. Hancur perasaannya perempuan. Maka ketika anda bohong saat itu pahala. Kenapa? Menyenangkan hati suami istri. Coba ketika itu bapak terlalu jujur waktu itu, bagaimana hancurnya perasaan istri. Nah, maka ibu-ibu belajarlah memasak. Ya? Sekarang ibu-ibu malas masak, pak. Dia lebih senang go food. Tak tahu kalau di sini apa ada itu ya, makanan dibeli semua. Itu kalau kota-kota besar, pak, semua dibeli. Sambal terasi pun yang sudah diulek-ulek, dibeli, pak. 10.000. Semua dia beli. Lalu ibu bertanya, Ustaz, dosa enggak? Saya bilang, selama suamimu ridha, tidak keberatan, tidak berdosa. Tapi ingat, tidak ada pahala yang bisa kukumpul untuk masuk surga. Tidakkah ke pasar berkeringat itu pahala? Tidakkah mengulek-ulek itu kalian capek pahala? Tidakkah anda ibu memasak itu pahala? Ketika proses itu tidak kita alami, proses membeli ke pasar, proses mengupas, proses memasak, proses menggoreng, tidak ada semua proses itu, maka tidak ada pahala yang kalian dapat. Dan ketika pahala anda tidak ada, maka apa harapanmu masuk ke dalam surga? Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini nih, muka-muka penuh dosa semua ini, pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Itu sebabnya. Maka ibu-ibu, memasak adalah pahala. Maka mulai besok, masaklah. Apa hebatnya kalau ibu memasak? Apa hebatnya kalau ibu-ibu memasak di rumah? Satu, jelas halalnya. Ibu masak jelas halalnya. Masakan di luar belum tentu halal. Ayam potong, hati-hati. Banyak ayam potong yang mungkin bangkai. Banyak ayam potong yang mungkin
tidak halal. Kenapa? Karena yang memotong bukan orang Islam. Banyak ayam potong barangkali haram. Kenapa? Karena dipotong bukan atas nama Allah. Pernahlah saya melihat orang ayam potong, Pak. Dia potong ayam, enggak dia baca basmalah. Kan itu kalau orang potong ayam satu ekor, satu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjual ayam potong. Dia potong ayam 30, Pak. Dia cuma bilang, bismillahirrahmanirrahim, kali 30. Enggak boleh, bos. Satu-satu ekor, satu bismillah. Hai, Bapak, saudara-saudara sekalian. R-E-N-A. Sekarang A. Apa itu A? Anggun. Istri yang soleha, cerdas. Ibu-ibu, belajar. Kalau ibu tidak belajar, siapa yang bisa? Ibu akan repot ketika ibu tidak punya pendidikan agama. Bagaimana cara mentransfer ilmu agama ke anak kalau tidak ada yang kita transfer? Ada ibu ditanya sama anaknya, Ma, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, nah. Ilmu ibu untuk mendidik anak. Maka ibu-ibu sekolah kuliah tinggi-tinggi sebenarnya bukan sekedar untuk cari kerja. Ibu-ibu jadi dokter, jadi sarjana, jadi magister. Bukan sekedarnya untuk status sosial semata. Bukan untuk mempermudah dapat kerja. Tapi yang lebih utama, ilmu yang ibu dapat di kampus. Ilmu yang ibu dapat di uni perkuliahan. Tujuannya apa? Untuk mendidik anak-anak di rumah. Jangan lagi berkata, wah rugi saya sekolah tinggi-tinggi, tidak ada jadi pegawai. Tidak ada ruginya menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, insya Allah kita akan tiriskan ke anak-anak kita. Harus belajar. Ibu juga kalau tidak belajar, dibodoh-bodohi sama suami. Suaminya alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau ibu beleng-beleng. Yang kelima, istri yang soleh punya sifat hal. Apa itu hal? Hemat, pandai, mengatur, memanajemen, mengelola keuangan keluarganya. Karena berapa banyak laki-laki akhirnya berurusan dengan aparat hukum dan dihina dan dipermalukan masuk penjara gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Apa kek kau sikat di kantor, Pak? Apa kek? Masa ini kita sudah 5 tahun menikah tidak pernah kau belikan saya emas? Malulah suaminya. Akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan, ketangkap polisi gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Hey, Ibu. Ibu, dengar ini. Semua laki-laki ingin membahagiakan istri. Semua kami laki-laki ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Belikan emas, belikan kamar yang baik, kasih sesuatu yang apa yang dia mau, kasih intan berlian. Tapi apa boleh buat? Rezeki dari Allah, bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Sama jenis kerjaan kita, sama pekerjaan kita, sama kantor kita, tapi demi Allah, rezeki kita masing-masing beda. Ada 3 kewajiban Allah. Ada 3 hak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah. Itu menjadi hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia campuri. 3. Apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan. Jodoh ditangkap hansip kasih nikah. 2, ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Yang ketiga, rezeki. Rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas. Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu? Selalulah ucapkan, alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara, Bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Nah, itulah jadi istri yang soleha. Ibu mau tahu lagi rahasia suami, supaya dia tidak marah. Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami. Anak.
Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? Satu, mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Dan mendidik istri tidak sekedar mengharapkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi mendidiknya harus kita memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Engkau goblok memang kau. Apa jadi tahu ini si gendut hitam pulang kau di rumahmu. Tidak apa. Sepertilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rumah tangganya beliau kecil. Coba lihat, baca itu sejarah hidup rumah tangga Rasulullah. Rumah beliau dijelaskan oleh riwayat kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya Rasulullah tersentuh dengan plafonnya. Bayangkan kecilnya itu rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan Aisyah, kepalanya Aisyah mengenai kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi beliau dalam keadaan rumah yang kecil itu, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa Rasulullah? Satu, karena Rasulullah memberikan keteladanan. Memuliakan istrinya. Tidak pernah menghina istrinya. Tidak pernah kasar bicara sama istrinya. Tidak pernah menyakiti hati istri beliau. Padahal beliau punya istri 11. Bahwa saudara-saudara sekalian, ya. Nah, kewajiban suami mendidik istri. Lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu memberikan keteladanan. Lebih banyak memberi contoh daripada jangan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tidak. Nabi mendidik istrinya dengan memberi contoh. Kalau bapak berkehendak istri rajin sholat, maka bapak beri contoh tidak pernah menelaikan sholatnya. Kalau bapak mau berharap istri sopan kepada bapak, maka bapak yang lebih utama dulu memberi contoh sopan kepada istri. Rasulullah, berapa istrinya? 11. Dari 11 itu, Pak, tidak pernah satupun yang mengatakan, nyesal saya menikah sama kamu Muhammad, rugi saya nikah sama kamu, rugi. Tidak. Padahal bapak pun tahu, 11. Bapak cuma satu punya istri. Menderita lahir batin. Nabi. Lelaki romantis. Nabi. Baca itu buku baru saja. Dijelaskan dalam kitab itu. Nabi sendiri yang jahit pakaiannya. Nabi sendiri yang sediakan sarapannya. Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Coba bayangkan. Nabi, kekasih Allah. Manusia paling mulia, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, tidak malu cuci pakaiannya sendiri, menjahit bajunya, membersihkan tempat tidurnya. Mana ada laki-laki seperti itu di sini? Itu Nabi, Pak. Kita mentang-mentang baru security. Gengsi bersihkan tempat tidur. Tolong hargai saya. Saya security. Itulah Rasulullah. Tidak malu bersihkan tempat tidurnya. Cawan. Mulai besok, Pak. Memperbaiki diri, rumah tangga kita. Berikan contoh yang teladan yang baik. Jangan pernah kasar bicara sama istri. Nabi romantis. Begitu romantisnya Nabi. Masya Allah. Minum. Beliau kalau minum. Setiap minum begini. Hah? Coba saya kasih contoh ya. Oh ini ada yang sudah terbuka. Hah. Misal, Pak ya. Beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Jadi minum beliau minum, gini. Kasih lagi istri. Minum lagi setutuk, kasih lagi istri. Hebatnya, bekas bibirnya istrinya. Coba. Coba kalau bapak minum bekas bibir istri. Kenapa, Bang? Bau betul mulutmu. Se-
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Berikutnya, nah, sudah punya suami, punya istri, hamil, melahirkan anak. Kewajiban bersama antara orang tua kepada anaknya. Apa kewajibannya? Satu, lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama selebriti? Bukan. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan kebaikan di dalamnya. Kasihlah nama-nama sahabat Nabi. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid, salah satu sahabat Nabi yang menjadi panglima perangnya Umar bin Khattab, dibawa kepemimpinan komandonya Khalid bin Walid. Tidak pernah satu kali pun perang yang dia pimpin kalah. Inilah Khalid, saya mau kau nanti menjadi besar panglima orang Islam yang membela agamamu. Nih, saya mau kau seperti Khalid. Nah. Lahir anaknya perempuan. Besar. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa Sumayyah, Pak? Nih Sumayyah, wanita, budak, pembantu zaman dulu. Tapi akidahnya kuat, tidak pernah mau menghina Islam, tidak pernah mau menyerah membela Islam. Sampai dibunuh oleh pembajikannya hanya karena dia tidak mau mengatakan Muhammad pembohong. Dipaksa mengatakan Muhammad pembohong, dia ludahi Abu Jahal. Mukanya, Pak! Abu Jahal, mukamu lebih hina daripada kotoran unta. Marah Abu Jahal, dia tikam Sumayyah, meninggal. Manusia pertama mati syahid bukan laki-laki. Sumayyah, kai, saya mau seperti kau bela agamamu. Sumayyah. Jangan kasih nama artis. Apa artis? Iya kalau baik akhlaknya. Coba lihat artis-artis kita sebagian. Ramadan dia pakai kudung. Ramadan dia nangis-nangis, Pak. Selesai lebaran telanjang lagi pakaiannya. Mau anak-anak kita menjadi orang munafik seperti itu. Saya mau kasih kau nama siapa, nak? Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa jago main bola? Sampai sekarang saja PSSI selalu ribut. Kasih nama-nama baik-baik, Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan seandainya tidak ada nama semua di sini, Pak. Terutama kalau pilih caleg. Gimana memilih caleg kalau tidak ada namanya? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Ini repot, Pak. Nama adalah simbol dalam ilmu komunikasi. Begitu Bapak dengar nama Das'ad Latif, pasti apa yang ada di benak Bapak? Oh, Ustaz Beleng-Beleng. Ya, itu simbol. Simbol. Nama dalam Islam, nama adalah doa, nama adalah identitas. Coba. Saya kasih kau nama nak Mutmainnah. Apa artinya Mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang memanggilnya Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Orang doakan. Kalian juga ini untuk seingat. Kalian yang punya nama Muhammad, jangan kau hina itu nama. Kalian yang punya nama Muhammad tapi sifatmu menghina Muhammad, kalian akan tanggung jawab nanti di akhirat. Marah itu yang menyandang nama Nabi. Dua, nama adalah identitas. Satu, nama adalah doa. Yang kedua, nama adalah identitas. Ciri. Coba, Pak. Kalau Bapak sebut nama, minimal saya bisa dua tahu. Coba Bapak sebut nama. Ya? Misal, Bertus Ginting. Ah, biasanya non muslim ini, Pak. Iya toh? Iya. Dari nama saya bisa tahu Muhammad Iqbal pasti Islam. Bertus Ginting, non muslim. Yang kedua, suku. Dari nama saya tahu sukunya ini siapa. Siapa namamu? Ambot Dalle. Bugis. Tidak mungkin Ambot Dalle Jawa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kalau Jawa Margono Jokowi.
Susilo Bambang Yudhoyono. Ayo jawab pak. Kalau ambot dalek, bugis. Gak mungkin. Siapa namamu? Ambot dalek. Suku? Klaten. Ya. Nah, kasih nama yang baik. Lahir anak, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua mendidiknya. Didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku-buku riset. Tapi bapak keliru dan sesat ketika bapak mendidik anak meninggalkan Al-Quran. Allah mengabadikan satu surah untuk kita orang Islam, metode dan tata cara yang tepat dalam mendidik anak. Surah apa Ustaz? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba, saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo, mana? Mana? Ah, ya. Anak muda. Siapa? Surah apa? Angkat tangan, sebut. Naik ke sini. Ah, bapak. Surah? Ayat? Ah, karena bapak lupa ayatnya, cuma 50 bapak hadiah. Ah, hadiah. Ah. Siapa yang tahu surah apa? Ya kan sudah ditahu surah Luqman. Ayat berapa? Ayo bapak. Ayat 12 sampai? Hah? Ah, pokoknya ayat 12 sampai dan seterusnya. Nah ini hadiahnya pak. Coba pak. Lain-lain itu rasanya uang ustad pak. Ya. Ah, tapi. Ada anak muda yang bisa? Ya, ada. Surah berapa? Luqman ayat 12 sampai? Ah, kau bukalah. Supaya bapak berhenti penasaran, buka nanti. Mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana Al-Qur'an mendidik anak? Nah, di situ ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu ajarkan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak yang masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun? Bagaimana cara mendidik anak? Biasanya anak-anak kita senang dengan lagu, maka perkenalkan agama tauhid dengan lagu-lagu. Dengan lagu apa? Lagunya Umi Rama. Katakan Tuhan itu satu, di. Itu lagunya Umi Rama. Kasih lagu-lagu yang Islami. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pastilah karena kepala kita bundar. Gantilah itu lagu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Banyak Tuhan. Ada Tuhan Siddhartha Gautama, ada Tuhan Sang Buddha, ada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Tuhan yang saya sebut tadi bukan Tuhan orang Islam. Tuhan kita Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Jelas. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus lagunya mendidik anak. Masuk bulan maulid seperti ini, dia lagu-lagu maulid. Pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Anaknya bertanya, siapa ya mak? Nabi terakhir mak. Lanjut lagi nya, Nabi Muhammad namanya. Terus siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Bengkalis? Madinah tempat tinggalnya. Oh gitu ya mak. Terus gimana lagi dong mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Vice president atau security? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu tuh ibu-ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, lagu lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh, ibu-ibu lagi dulu.
Begitu suaminya sakit-sakit dan tua-tua, dibule-bule rambutnya sambil menyanyi lagi, Bila Israel. Saya zaman kecil kan lagu-lagunya Umi Rama saya hafal-hafal, Pak. Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Coba. Itu lagu-lagu dulu. Dari pintu ke pintu. Pengamen. Lagu-lagu dulu, Pak. Lagunya Umi Rama kita apal-apal, Pak. Mengapa, mengapa minuman itu haram? Karena, karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu dulu, Pak. Sekarang lagunya anak-anak. Pulang-pulangku berbadan dua. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, mendidik anak kita. Didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Nah, yang ketiga, memberi makan. Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR. Tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa negara kita hancur seperti ini? Pilih lagi pejabat-pejabat bikin gaduh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya, maka dia akan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat beragama, akhirnya jadi pejabat-pejabat yang taat beragama. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Memiliki keluarga yang dirindukan oleh surga, tentu harus berpedoman kepada Al-Quran. Maka tidak boleh menyandarkan rumah tangga semata-mata karena dunia semata. Karena dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Dunia ini tempat transit. Tujuan kita yang terakhir akan adalah sampai di akhirat. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Maka berimbang. Dunia tempat untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai terminal kita yang namanya dunia ini, tempat transit kita yang namanya dunia ini, kita menghalalkan segala cara, lalu kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dan pada akhirnya kita berharap masuk ke dalam surga, dikumpulkan anak istri kita masuk ke dalam surga. Innal munafikina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu ada di keraknya neraka. Siapa orang munafik? Ada tiga karakternya orang munafik. Dipercaya dia khianat, berbicara dia bohong, kemudian berjanji dia dusta. Nah, kita lihatlah ini. Waktu kampanye banyak janjinya, pilih saya, kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Karena ada orang begitu, Pak. Kasihan. Dia pikir dunia ini adalah tujuan akhirnya. Jadi pejabat-pejabat pengkhianat. Jadi pejabat-pejabat yang korup. Maka nanti di akhirat kalian akan setengah mati menghadapi azab. Kalau Bapak berdosa sama saya, Pak. Satu aja Bapak tempati bertobat. Dapat datang saya maafkan, selesai persoalan. Tapi kalau dapat Bapak menjadi pejabat, maka bukan cuma saya yang Bapak datangi. Datangi semua pembayar pajak yang ada di Indonesia. Biasa saya lihat kalau ada pejabat korup, janji bohong, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, saya bilang, tunggu sakaratil mautmu. Tunggu kau mau kemana, kau pasti ketemu sakaratil maut. Dan ketika tiba saatnya,
Kalau dosa kepada Allah, Pak, gampang tobatnya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang, kau bikinlah yang kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi. Muhammad, lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, pasti kau mati. Mau kemana? Nah, saya lihat itu pejabat, bikin saja. Kau kemana? Pasti kau mati. Itu aja harapan kita, Pak. Didoakan dia cepat mati. Tidak usah kita ribut-ribut. Kau mau kemana, Pak? Bapak dosa sama saya. Dosa kepada Allah gampang. Andai saja boleh kau memilih dosa. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu. Dosa kepada rakyatmu. Lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatmu. Dosa kepada manusia susah tobatmu. Dosa kepada Allah. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Jadi bupati-bupati pengkhianat, seandainya dilihat itu, Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang ikut pilkada, Pak. Susahnya jadi pemimpin, Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar, disuruh pikul itu, Pak, 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah, hasil rampok. 2 miliar, dia bilang sama siswaku, sedikit itu 2 miliar, Ustaz, dikantongi aja kalau dolar Singapura. Ya, aku bayangkan dong arti dapur. Memang aku bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura. Tapi uang koin. Tapi situ uang koin 2 miliar. Berapa karung kau pikul cilaka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita penghuni surga. Surga di dunia. Dan insya Allah surga di akhirat. Inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada panitia yang telah berupaya mendatangkan saya berkomunikasi secara kontinu dan tidak henti-hentinya agar saya bisa datang ke tempat ini sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak. Cuma kadangkala yang membuat saya agak tidak enak mendengarnya. Kalau begitu dilihat, dia bilang, ternyata aslinya kecil. Bilang ke, aslinya gagah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat dan keutamannya. Mohon keikhlasan untuk almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Syafu al-Fatihah.